Halo guys, saya lanjut lagi video di part 3-nya di tentang exchange dari perdagangan kripto LFT ya. Di sini mereka memiliki sistem program DeFi staking teman ya, terdesentralisasi finansial untuk coin-coin yang ternama terbesar ya seperti Bitcoin, kemudian ada stablecoin USDT, USDC, US dan sebagainya teman-temannya. Dan sini saya coba saldo wallet saya yang ada di sini ya. Apakah bisa di staking atau enggak ya? Sekitar 252 yang artinya tadi katanya 300 dolar teman-teman. Mungkin ada potongan atau apa nggak tahu. Dia saya coba aja lakukan bisa nggak ini di staking walaupun tidak bisa cairkan nanti suatu saat apabila teman-teman sudah menghasilkan profit dari bonus ini stakingnya ada hasilnya besar teman baru coba aja lakukan deposit untuk memverifikasi akun ya agar nanti bisa melakukan penarikan cash out pembayaran maupun withdraw WD teman-teman. Oke saya masukkan sini saya ada jumlah teman-teman sini terbaca dari bonus yang saya ambil tadi dari promo tersebut sekitar 0,01 Bitcoin atau setara dengan 300 dolar. Sini nanti mau bisa pilih mau koin apa yang mau di staking. Nah, di sini saya ada banyak ya. Mau Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether dan banyak teman. Jika teman ingin Bitcoin, serahkan Bitcoin. Bagus teman karena harganya selalu naik stabil ya. Udah pilih aja Bitcoin contohnya teman ya. Nah, sini saya coba staking semuanya atau teman bagi-bagikan lagi staking di Bitcoin sekian, di USDT sekian. Nah, seperti itu sih saran saya. Oke, saya coba bagi dua aja ya. Sini saya Bitcoin taruh aja 0,01 ya dari saldo bonus yang tadi. Kemudian di sini saya coba perharinya 1,3% teman ya, 7 hari. Saya coba satu bulan ada mas, seminggu, dua minggu, sebulan ini 60, 3 bulan ya. Nah, untungnya lebih besar teman, 2,6. Ya udah yang terbesar aja teman. Karena juga saldo ini gratis kan. Kita sambil menunggu ada modal aja nanti 100 dolar. Apabila teman ingin tarik, ya udah teman-teman lakukan aja verifikasi ini untuk transaksi. Oke, kemudian saya lakukan stake ya di sini. You cannot make an investment. Apa ini? Nggak bisa teman-teman. Oke. Okay. Kamu tidak bisa membuat investment kontak. Apa harus melakukan KYC dulu ya? Kontak untuk support detail teman-teman. Nggak bisa ya. Jadi saldo di sini nggak bisa. Coba 0,01. Sama koin apa aja nggak bisa. Coba saya ke Ethereum. Oke nggak bisa teman, jadi semua koin nggak bisa. Hubungi ke support ya, ini supportnya aja. Tadi yang ke sini, apa wajib KYC dulu ya, baru bisa ya. Nanti saya coba lah teman ya, di video selanjutnya kalau saya sudah KYC, saya nanti akan informasikan ke channel. Atau teman bisa coba dulu yang mau KYC, nanti setelah di approve, setujui, saldo yang teman dapatkan di 300 dolar, apa bisa dilakukan staking pool atau enggak ya. Kalau emang bisa, berarti sangat beruntung teman-teman di project ini ya, exchange salah satu. Oke juga menurut saya karena promonya cukup besar nih diberikan 300 dolar karena jarang sekali sebuah exchange itu memberikan bonus besar itu. Kalau yang besar pun ada 10 dolar ya. 5 dolar, 10 dolar. Kalaupun ada yang besar segitu itu pun projectnya berhenti tengah jalan teman alias tidak membayar ya. Seperti di Cryptovini yang kemarin pernah gua review di satu bulan yang lalu dan project itu udah lama udah hampir 6 bulan lebih ya. Saya hampir 5 atau 6 bulan saya bergabung. Nah, seperti itu. Nanti mau bisa pelajari aja setiap menu fitur, template-template yang ada sini ada tools, ada market cap. Ini langsung terhubung teman ke market cap-nya. Dan terhubung ke ini langsung ke website situsnya di sini terlampir apabila teman melihat ingin perkembangan dari market cap-nya di sini teman langsung sudah ada teman market cap-nya terus kemudian price-nya harganya sudah di inilah dirangkum ya di dalam tabel market-nya mereka di project-nya exchange LFT. Kemudian selain itu kita bisa cek sini ada market screener, technical analysis, cross dan sebagainya ya. Tentang chart-chart-nya atau apa? Kenaikan dan turun-turun harga jual beli ini technical analysis ya. Kemudian ada cross rate, market screener. Nah seperti ini lengkap. Kemudian ada macam masih bisa ini ya. Cross rates ya. Kita cek satu teman-teman. Nah, ini cross rate-nya seperti ini. Rupanya cross rate-nya seperti ini ya. Trading view teman-teman. Langsung diarahkan ke sini dan mereka memiliki juga dirangkum ke dalam menu-menu fitur yang ada di situs di website ini terbaca semua. Kemudian sini toolsnya apalagi nih perlengkapan softwarenya ada currency heat map ya. Oke seperti ini nah, sama nih. Kemudian sini ada earn menghasilkan copy trading trading bot berarti bisa cek satu persatu. Nah seperti ini ya ini adalah ini nanti tinggal copy teman ya copy trade. Nah seperti ini proceed nanti suruh KYC dulu nih. Nah kan. Oke, kita skip aja. Selain penghasilan dari copy trading, ada juga trading bots. Sangat lengkap teman-teman, hashtag ini menurut saya. Nah, ini bot ya. Nanti tinggal teman klik seperti copy trade tadi ya. Cara kerjanya mungkin di sini kita wajib verifikasi juga teman.
Nggak bisa ya. Baru bisa terbuka teman-teman untuk menu-menu fitur ini bagi teman yang mendapatkan hasil cuan selain staking. Sini ada copy trading, trading bot, kemudian ada launch page. Ini aplikasi itu apa sih? Jadi udah banyak juga teman-teman. Orang yang menanamkan modalnya, teman-teman bisa lihat nih statistiknya. Ada 122 triliun dolar ya. Nah ini projectnya. Jadi pengikutnya banyak juga teman. Di projectnya RFT Exchange ini, followernya ada 1 juta setengah loh. Mungkin masih baru tapi udah banyak ya. Kemudian ada selain trading bot ini berapa nih jumlahnya orang yang menanamkan modal di sini. Nah sudah banyak juga, 45 miliar ya, 45 juta dolar ya. Yang sudah menghasilkan dari hasil bot trading. Mungkin bagi teman yang jago main trading bot seperti ini ya. Saya belum mahir teman. Masih dalam belajar juga model-model copy trade sama trading bot di sini. Karena beberapa trading bot itu ada yang berbeda teman cara kerjanya. Tidak semua yang ada di exchange itu sama dengan di sebuah garapan lain. Ada yang sama, ada yang enggak. Di sini yang sudah membuat botnya di seluruh dunia sekitar 4,12 juta ya orang. Dan global bot trader ada sekitar 252 ribu ya para holdernya teman-teman ya, melakukan di sini marketplace seperti ini. Dan sini sangat safe dan secure, aman ya. Mudah profitnya, mudah fake, ada ini tanya jawab juga aturannya. Kemudian di sini kita akan cek ya. Selain menghasilkan dari copy trading tadi bot launch pad, kemudian ada space trial offer ya, apa nih? Oke, seperti ini ya, get commission easily. Oke, teman, jadi menu fiturnya banyak ini, teman-teman. Gila ini, sama seperti yang ada di project Binance ya. Ada secara detail. Jadi berhubungan dengan data-data analisa juga, teman. Data-data analisisnya cukup kuat ya, cukup besar, banyak menu fitur data analisisnya. Seperti di projectnya Binance itu esensinya juga banyak menu-menu fitur template-nya maupun data analisisnya ya. Nah, sama ini juga sama teman, walaupun tidak ada aplikasinya. Nah, aplikasi nggak tahu ya apa ada di Perso atau enggak nih ya. Ini sih ada saving ya, nama nabung ya teman-teman bagi teman yang menghasilkan profit. Nah, tadi ini memang hampir mirip teman, saving ini fungsinya seperti staking mining, tapi sini hitungannya menabung. Seperti teman menabung di bank tanpa diklik-klik lagi lah kayak gitu ya. Nah, beda kalau staking kita kan wajib ngeklaim, ada yang enggak tinggal menunggu hasil kita reinvest kembali. Nah, sini kalau saving itu tabungan seperti kita di bank ya melakukan deposito. Nah, jadi deposito di sini teman kita menabung koin-koin teman-teman agak beranak pinak menghasilkan. Dan ini keuntungannya, komisinya 10% teman. Dari USDT, USDC, BTC, Ethereum, OKB. OKB yang terkecil sama Bitcoin 5%. Dan sini fleksibel teman ya. Kemudian keuntungannya, kemudian tinggal klik proceed aja jika ada saldonya. Ingin menabung di USDT, Bitcoin ya, atau USDC. Tinggal klik ini, lakukan kece juga teman ya, wajib baru terbuka. Nah tentunya ini nggak bisa saya. Oke teman, jadi ini sangat lengkap ya. Kemudian ada selain itu savings, ini ada Ethereum 2.0 staking teman. Nah, jadi Ethereum 2.0 ini beda teman dengan Ethereum biasa. Jadi nama koinnya Ethereum 2, program Ethereum 2.0 staking ya. Mungkin menggunakan program apa lagi itu sistemnya, entahkah POS atau apa gitu. Di sini berpartisipasi dalam Ethereum 2.0 ya teman, staking. Dan sini penghasilannya teman bisa mendapatkan di 4.29% ya keuntungan interestingnya. Di sini 1 Ethereum sama dengan 1 bit ya. Tinggal teman klik di sini one click convert ya. Proses KYC juga. Oke, saya belum melakukan KYC, tadi nggak tahu secara detail. Nanti teman-teman yang ingin melakukan KYC, start 7 coba cek aja, pelajarin, hingga nanti seperti apa. Selanjutnya, kondisinya ada lebih yang bisa menghasilkan, yaitu, apanya. Tadi udah ya, ini P2P trading ya, perdagangan antara member teman ya, beli kripto dan dengan kartu ya. Bagi teman yang beli kripto sini bisa, jadi menggunakan kartu ATM teman, seperti BCA, BNI, BRI bisa. Tinggal yang berlogo Visa Mastercard ataupun teman kartu kredit bisa juga teman, sini tinggal klik aja bagi teman yang ingin membeli koin kripto di project yang luar ya, seperti di Binance, Trust Wallet, Bkeep itu kita mentransaksi untuk beli itu menggunakan kartu ATM juga teman ataupun kartu kredit, tinggal teman-teman pilih. Nah sini mereka menggunakan logo Visa Mastercard, kemudian Apple, untuk Google Play belum ada teman, kemudian ada lagi 132 lainnya, ini nggak bisa diklik ya. Oke, nggak bisa. Jadi teman nanti mau beli koin apa nih, Bitcoin, Ethereum, Sol, USDC, tinggal teman-teman transaksi sini katanya sangat cepat prosesnya ya, dan fleksibel ya, fleksibel harga koin tersebut ya, fluktuatif lah teman, sama di exchange manapun. Dan sini sangat simpel sederhana ya cara untuk melakukan transaksi konfirmasi, tinggal pilih aja nanti USDT, tinggal klik akses seperti ini teman. Cara belinya nanti ada panduan juga sih, tutorial ataupun guide yang mereka sudah sini, nanti teman tukar bahasa Indonesia aja ya jika nggak ngerti, masukkan jumlahnya. Nah tinggal teman, nanti tinggal berhubung dengan Visa kartu ATM atau kartu kredit yang mendukung ya. Seperti Mandiri kan dukung untuk Visa, kemudian BCA mendukung juga di Visa sama Mastercard. Kemudian sini fee-nya berapa? Nanti sini udah rupiah teman. Terbaca juga ya ke IDR konversinya biar tahu harganya. Kemudian sini USDT, tinggal teman klik nanti mau koin apa. Jika nggak mau Bitcoin ini banyaknya ya. Macam-macam teman, semua koin ada. Sampai yang tidak tahu koin apapun kita sini ada teman-teman yang sudah istilahnya masuk exchange lah terbesar. Di sini kita abaikan aja. Kemudian teman tinggal klik sini menerimanya berapa dolar ya jika dirupiahkan. Kemudian sini tinggal klik buy now ya.
Nah, di sini powernya untuk toolsnya transaksi menggunakan pihak ketiga, teman-teman, menggunakan software apa nih? Power Transact ya. Ini bisa diakses. Nah, Transact ini menu fitur dukungan untuk transaksi softwarenya. Seperti itu. Kemudian sini close aja. Oke. Coba klik buy now ya. Nah, langsung diarahkan seperti ini, teman-teman. Melakukan deposit, nanti teman-teman masukin aja ke sini ya jumlahnya USDT wallet untuk pembeliannya. Nah, gunain teman-teman di sini wallet, bukan wallet yang ada di sini ya. Jadi mungkin wallet eksternal teman-teman yang ada di Indo Dark Strip pintu nanti bisa teman-teman di sini. Jadi masuk ke situ, tidak masuk ke sini. Nah, seperti itu sih yang saya pelajarin. Kemudian nanti jumlahnya masuk di sini, totalnya berapa ya? Udah di rupiah kan teman-teman. Jadi cukup simpel juga cara beli di sini, tinggal teman-teman masukin aja buy ya, beli nanti dia akan diarahkan konfirmasi dan sebagainya. Oke, selanjutnya sini ada apa lagi nih ya? Institutional Home. Fungsinya untuk apa? Oke, sungguh mantap nih kayaknya teman-teman. Money Move Where Smart ya, Trust and Transparency. Oke, sangat lengkap teman-teman di sini projectnya. Ini apa nih? Industry Reading Since 2017. Trading Instrument. Oke. Kita klik di sini ada P2P ya, transfer antar member antara pengguna akun sini memang bisa ya. Mau kripto apapun, mau duit pun bisa. Dari sini banyak juga memang melakukan transaksi jual beli antar peer to peer ya, antar member. Mau beli kah, mau jual kah, bisa. Jadi teman ingin beli koin tidak harus ke market di sini, market mau melalui dari kartu ATM, tapi teman bisa melalui pembelian peer to peer ya. Tinggal teman nanti beli buy aja apabila memiliki dari sesama member komunitas di sini ya. Teman tinggal pilih jumlah saldonya yang diinginkan, setuju jumlah yang nominal yang teman ingin, tinggal klik transaksi ke mereka ya, atau menjualnya bisa juga teman-teman ya, tanpa harus melalui dari exchange-nya inilah. Jadi jual kedua tuh alternatifnya bisa melalui peer to peer juga. Oke, sini kita skip aja. Kemudian sini ada apa lagi nih? Tali ya. Jadi untuk pembayaran ini lengkap ya, ada Perfect Money, ADV Cash, Western Union, PayPal pun juga ada ya. Oke, di sini kita klik lagi pelajarannya more apa nih? Di bawah tadi udah bahasa-bahasa ya, RFT card, sekarang RFT Ventures ini apa fungsinya? Nah, seperti ini ya, sangat lengkap. Oke. Banyak macam teman-teman ya. Sini ada spot trading. Nah, seperti itu. Oke, teman, ini aja manfaatkan teman bonus promonya yang $300 untuk masalah deposit urusan belakang aja teman, bagi yang ada waktu langsung aja lakukan KYC, bagi yang tidak mau bisa menyusul ya. Apabila nanti sudah ada modal sekalian KYC baru teman tanamkan $100 agar nanti bisa ditarik teman, bonus $300 atau nanti bisa dilakukan staking juga bonus tersebut ya untuk tabungan aset teman-teman. Karena komunitas ini cukup ramai. Sudah di 2 juta tadi ya, banyak menanamkan modal dan menghasilkan dari macam-macam penghasilan selain dari staking teman di sini ya. Earning, ada yang bermain dapat cuan dari copy trading, ada yang dapat dari trading bots, ada juga member-member komunitas ini yang main di launch page, kemudian juga ada di space travel. Jadi ini programnya berbeda-beda teman, pendapatan ini ya, cuannya selain dari staking di sini ya, ataupun mining pool. Nah, jadi teman, gue sarankan daftarkan aja daripada dianggurin, mumpung masih ada giveaway bonusnya, $300, kenapa enggak? Nanti takutnya kalau sudah mereka terkenal teman, itu bonus itu nggak ada lagi, $300, artinya sudah habis airdrop ataupun giveaway-nya. Nama tahun nanti bagi teman yang dapatkan bonus tentunya harus mengundang kawan, baru nanti kawan tersebut harus melakukan deposit di minimal $50-$100, baru kita sebagai pengundang baru dapat komisi untung ya dari limpahan downline. Nah, tentunya itu nanti akan terjadi juga teman, suatu hari nanti apabila nanti sudah dikenal banyak orang ya di publik tentang website aplikasi exchange ini. Artinya mereka ini buang-buang duit ya, itu wajar ya, membakar-bakar duit, membagi itu untuk menarik perhatian komunitas ya, agar nanti banyak yang daftarkan di sini ya, seperti saingan-saingan project exchange manapun ya, termasuk Binance Trip Indonesia itu kan bersaing juga teman ya untuk mendapatkan komunitas. Semakin banyak orang melakukan transaksi sini, semakin untung teman project perusahaan ini. Nah, tentunya bukan di exchange aja ya, di sebuah bisnis apapun, mau bisnis offline, bisnis online, cryptocurrency, marketplace, semua membutuhkan sebuah data ya, karena big data itu sangat utama bagi perusahaan-perusahaan online atau internet, karena itu adalah salah satu pemasukan terbesar teman ya, sebuah komunitas ataupun follower ya, untuk mendapatkan keuntungan ataupun profit dari perusahaan, dari transaksi, hal apapun, dari hal trafik, lalu lintas, banyaknya komunitas, itu sangat berpengaruh faktor-faktor tersebut. Teman, silakan manfaatkan. Jadi ini tutorial, teman-teman silakan nyimak aja di video saya sebelumnya, caranya bagaimana, tinggal teman-teman nanti pilih aja, klik di sini ada gift code ya, berupa kode hadiah, nanti teman-teman tinggal masukin aja kode tersebut dengan nama 300 ELEP, kemudian tinggal klik redeem ya, dan bonusnya langsung masuk di sini teman. Tadi saya sudah terima. Untuk penarikannya, caranya teman wajib melakukan verifikasi sini ya, di minimal $100, dan $100 itu teman kita bisa ambil lagi. Setahu saya bisa ambil dimanapun seperti itu. Ini hanya seberupa verifikasi akun aja, agar verifikasi teman-teman itu eligible ya, berhak dan sah gitu teman, seperti di projectnya AI bot juga melakukan verifikasi ya, ya gunanya untuk supaya bisa sah
untuk melakukan transaksi. Jadi memang ada beberapa sebuah garapan project itu ada yang melakukan verifikasi, ada yang tidak, teman-teman. Itu tergantung kebijakan, rule, aturan dari mereka sendiri. Dan sini tentunya nggak rugi, teman-teman. Dengan modal $100, kita bisa kembalikan lagi. Jadi kita dapat untung $400, bener nggak? Nah, apalagi nanti teman-teman bisa lakukan staking ke depannya dari yang modal bonus itu. Dan setelah melakukan KYC dulu ya, ataupun mungkin program earning lainnya, seperti tadi ada trading bot, kemudian ada copy trade, dan banyak lagi penghasilan-penghasilan selain dari staking pool di sini, teman-teman. Jadi garap aja, mumpung masih ada giveaway-nya. Silakan teman-teman memanfaatkan, memang saya sertakan link di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman penghasilan ini sebagai aset tabungan teman-teman. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Bye.